dijual rumah tipe bangunan 45, tanah 60, dengan lebar muka 6 meter, memanjang ke belakang 10 meter. Perumahan berada di Bogor Selatan, dekat dengan Gunung Salak, sehingga perumahan memiliki view panoramik Gunung Salak, perbukitan. Di dalam perumahan juga terdapat sport club, ada kolam renang. Berhubung unit yang ini sudah dalam keadaan terkunci, kita coba masuk ke unit yang masih belum terkunci. Kita coba masuk ke unit yang paling ujung. Unit masih dalam proses finishing ya. Oke, coba kita masuk ke dalam. Ini tamannya. Nanti akan lebih dirapihkan tamannya. Di sini ada jendela, pintu utama. Ini carportnya. Dan ini keadaan tampak depan lantai duanya. Tidak ada balkon ya. Coba kita masuk ke dalam. Ini keadaan ruang tamunya. Di sini ada kamar mandi. Kamar mandi yang pertama di bawah bordes tangga. Kita coba tunjukkan. Berhubung lampu belum ada, sehingga masih gelap ya. Di sini ada toilet duduk dan shower. Di sini ada tempat penyimpanan bawah tangga. Untuk keadaan kamar mandi nanti saya tunjukkan pada bagian video berupa gambar. Ini pintu menuju ke dapur dan taman belakang. Beginilah keadaan dapurnya. Dan ini tampak belakang lantai duanya. Juga tidak ada balkon. Di belakang sini masih ada tanah berlebih. Ini suasana di bagian belakang rumahnya. Rumah punggung-punggungan. Oke. Kita menuju ke lantai 2. Ini tangga untuk menuju ke lantai 2-nya. Di lantai bawah berarti tidak ada kamar tidur ya. Hanya ada kamar mandi saja.
dan ini adalah lantai duanya. Ada jendela di sini yang memberikan efek terang. Berhubung unit ini belum selesai pembangunannya, sehingga pintu pun belum dipasang-pasangin ya. Dari sini terlihat di lantai 2 terdapat kamar mandi kedua dan terdapat 2 kamar tidur. Oke, kita menuju ke kamar tidur yang pertama dulu. Ini kamar tidur yang pertama. View dari kamar tidur yang pertama. Oke, sekarang kita menuju ke kamar mandi yang kedua dulu, yang di lantai atas. Ini adalah keadaan kamar mandi di lantai 2. Terdapat jendela. Di sini ada toilet duduk. Di sini ada shower. Berhubung tidak ada penerangan, masih tampak gelap ya. Di sini ada jendela yang menghadap ke depan. Di sini ada tempat untuk cuci tangan. Dan ini adalah kamar tidur keduanya. Di kamar tidur yang kedua kita bisa melihat view dari lantai 2 seperti ini, view dari lantai 2. Dan ini apabila kita lihat view ke bawah. Berhubung di sini berada di Bogor Selatan, sehingga anginnya cukup kencang ya. Udara juga masih cukup sejuk, cukup asri dan cukup dingin. Unit yang di belakang sini memang tidak bisa melihat Gunung Salak langsung dari rumah. Namun apabila dari gerbang perumahan dan menuju boulevard, kita bisa melihat Gunung Salak secara jelas. Dan ini adalah penampakan samping kanan kiri dari unit dengan tipe 45 ini. Demikian, terima kasih. Thank you.